Jadi kalau SPKN SK pengalihan guru udah kami terima sebanyak 5.432. Setelah kami terima, kami bikinkan SK penempatan. SK penempatan ke Dinas Pendidikan Provinsi Kassel. Setelah SK penempatan selesai, nah dari Dinas Pendidikan Kassel membikinkan SK penempatan kembali ke sekolah-sekolah yang ada di Kabupaten Kota. Jadi sekolah-sekolah SMA, SMK bahkan kembali ke Kabupaten Kota. Oh gitulah. Nah, selesai sampai di sana sudah pengalihan guru. Ya. Nah, penggajian nanti kan itu kewenangannya Biro Keuangan. Biro Keuangan. Jadi, menurut informasi yang kami terima dari Biro Keuangan untuk penggajian sudah dapat dibayarkan Januari nanti. Per Januari sudah, ya. Ada yang. Oh gitulah. Kalau misalkan yang selain guru Pak, bagaimana itu? Selain guru sampai hari ini belum menerima kami Pak SK BKN-nya. Nah, tapi mekanismenya sama nanti setelah selain guru kayak penyuluh kehutanan, pengawas tenaga kerjaan, pertambangan, terutama itu mekanisme sama. Setelah kami SK, setelah kami terima dari BKN nanti akan kami tempatkan kayak penyuluh kehutanan itu kami tempatkan ke Dinas Kehutanan Provinsi.